Jadi awalnya saya tidak sengaja. Ada Bu Irmawati, Pak Rizal, dan Pak Sugeng. Kami ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. Selamat bertugas di tempat baru untuk Bapak dan Ibu semua. Selamat bertugas buat Bapak, Ibu di tempat yang baru. Selamat bertugas. Selamat bertugas di tempat yang baru, Bapak dan Ibu sekalian. Irma itu orangnya ramai ya, orangnya gigih, kalau punya kemauan harus terpenuhi walaupun apapun yang terjadi, semua diterjang. Bagus itu Bu, lanjutkan. Bu Irma orangnya ceria, baik, pintar olahraga, pintar karate, suka makan ice cream, terus intinya ramah sama semua teman-teman, baik. Terus karena beliau kebetulan atas sama langsung saya, beliau tuh keibuan banget. Beliau sering bawa makan, sering ngasih jajan, sering ngasih es krim. Terus beliau tuh juga suka olahraga. Sudah seperti ibu kita sendiri di sini, orangnya perhatian. Kita itu sudah seperti anak-anaknya beliau lah, sangat care kepada kita. Pak Rizal itu orangnya
baik banget. Terus beliau itu juga lucu, seru, terus sering ngajak makan-makan. Saya nggak tahu apa jadinya kantor Beacukai Marunda ini kalau nggak ada Pak Rizal. Lucu orangnya. Kalau nggak ada Pak Rizal, pasti di ruangan sepi. Orangnya baik, humble, lucu, humoris, dan cepat akrab. Orangnya tenang, cool, kalem. Pak Sugeng itu orangnya baik, terus rajin juga kerjanya. Pokoknya kalau nanya pekerjaan sama beliau pasti dijawab. Rajin, rajin datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Orangnya juga, kerjaan itu selalu tuntas bagi beliau. Pak Sugeng, walaupun kita tidak lama berinteraksi, tapi yang pasti penilaiannya bagus, dibuktikan dengan promosi, mendapatkan promosi. Sekali lagi selamat, walaupun agak jauh ya, di petang cuma beberapa senti saja Pak, jangan khawatir. Bapak-bapak dan ibu yang pindah, kita sebagai sesama manusia pasti ada kesalahan atau kehilafan yang kita lakukan selama ini. Untuk itu saya beserta teman-teman juga mohon maaf atas kekhilafan kami, dan kami juga membuka diri telah memaafkan kalau Bapak-Ibu sekalian ada kesalahan. Terima kasih atas kerjasama selama ini, dan kami harapkan silaturahmi kita, ikatan persaudaraan kita akan tetap kita bawa ke depan selamanya. Terima kasih. Jaga kesehatan selalu Bapak dan Ibu di sana di tempat yang baru. Semoga sehat, sukses selalu di tempat baru, dan jangan pernah lupakan kami semuanya. Enggak lupa sama kami semua yang ada di sini. Terus nanti kalau saya nikah datang ya Pak Bu. Nanti insya Allah saya kasih undangan. Enggak lupa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami akan merindukanmu. Sampai jumpa lagi. Iya, teruntuk Pak Edi kami. Selamat atas posisi barunya di kantor Beacukai Marunda. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Semoga sukses dan bahagia selalu. Apa sih Bang Pak? Favoritnya kok gini? Kenapa? Kok gini? Kok gini? Sama begini juga. Gini, Pak.